Gimana rasanya pertama kali keluar negeri? We go out right now. Jadi sekarang kita udah sampai di Pattaya. Kita baru turun dari bus dan kita lagi pesen Bolt atau Grab di Thailand ke hotel. Wow, panasnya sangat menyengat sekali guys. Oke, sekarang kita sudah sampai di hotelnya. Ini namanya Grass Service di Pattaya. Ternyata konsep hotelnya tuh kayak semi-semi apartemen gitu guys. Jadi dia ada slide-nya di sini untuk ke ruangan bedroom-nya, ada kaca yang gede. Aku suka banget kacanya gede banget, jadi cahaya matahari bisa masuk. Terus AC-nya 2. Tuh, ya kan? Jadi ini kayak living room gitu kan. And then di sebelah sini ada area kitchen-nya. Tuh, kulkasnya gede banget, terus ada tempat-tempat piring segala macem. Ada tempat pencuci piring juga, cuci tangan, ada ini microwave atau oven ya? Oven. Terus ada balkon juga, ada kursi lagi di sebelah kanan. Mari kita lihat. Wow, this is Pattaya. Masih panas banget. Sekarang kita sudah sampai di Central Pattaya. Pattaya. Central. Yeah, that's how you spell Pattaya. Pattaya. Macet guys. Kita beli Gaga Thai Tea. Ini salah satu yang terkenal banget di Thailand guys. Segede ini harganya 115 baht atau dirupiahin sekitar 60 rupiah. Ya, sekitar 55.000. Let's try this. Jadi tadi kita udah beli Gaga, sekarang kita cobain Chatrong. Ini salah satu yang legend juga, harganya lebih murah. Berapa lu? 55 baht. Ya. Atau sekitar 25.000 lah. Manisnya dari pulau segarnya, karena tadi gagal sugarnya masih manis, jadi aku pesan yang 30%, ternyata kayak nggak manis sama sekali. Coba dari atas. Udah. Gimana? Lebih enak? Nggak manis. Harus 75%. Kalau dia memang suka manis, kalau aku lebih suka ini. Ya, brown sugarnya enak nih. Ya, dan dia masih kelaparan guys, jadi dia beli sosis-sosisan. Oh, looks yummy, merah banget ya. Ini satunya sosis Thailand 10 baht. Sekitar 5.000 kurang. Thank you. Kita sudah sampai di pantai Pattaya. Gimana testimoninya? Keren banget sih, kayak cantik gitu. Terus juga chill, anginnya bagus, laut. Pattaya sih. Ini tuh kayak ada setengah Bali karena pantai, terus setengah Dubai karena ada gedung-gedung. Menurut aku ya. Terus aku suka juga di sini ada speedboat, ada banana boat, ada yang main jet ski juga tadi. Jadi atraksinya tuh banyak. Walaupun sebenarnya kalau secara warna airnya ya warna pantainya jauh lebih bagus Bali. Iya, kayak biasa aja gitu. Oke.
kita ke di Central guys. Kita beli ini apa ini? Cake coklat. Dan ada air mineral. Terus ada dua lagi apa ya tadi ya? Sandwich coklat and then kebab. Kebab. Ya, lagi kebab dipanasin. Total-totalnya tadi berapa? 104 baht. Sekitar 50.000. Okay. Untuk 4 item. Murah ya? Murah. Soalnya di Indonesia nggak ada nih. Gini aja 30.000 dan 30.000. Lebih murah dari di Jakarta ya? Monsieur Spoon. Sebutnya merek. Kita lihat ya nanti rasanya gimana. Ya, pilih dulu yang mana yang pertama kali dimakan. Oke. Okay. Ada 3 item. Ini sandwich coklat. Ini seperti kebab, ya chicken wrap gitu. And then the last one is dessert coklat. Kita pilih dulu ya. Ini dulu. Gak jelas emang. Asin. Terus di dalamnya itu fried chicken. Enak ya. Malas. Dalamnya cheese. Ya, kayak kebab. Full of cheese. Chicken. Fried chicken yang gitu. Next. Ya. Kita coba lagi. Coba yang mana? Bilang stop. Stop. Ya, kita akan coba yang ini. Ada isiannya coklat gitu ya. Ini kan kepada kamera. Kurang. Kurang lah dari 20.000. Kita aja beli semuanya berapa tadi? 50.000 kan? Iya, 50.000. Oh, ini guys, experience kita pertama di Thailand ya guys. Jadi kita sangat excited sebenarnya hari ini. Cuma ekspresi kita tuh biasa-biasa aja. Karena kita memang ya begitu. Oke, kita coba. Ya, be aja. Tapi better kan daripada ini? Hai guys, jadi ini adalah hari kedua kita di Thailand. Tapi kita masih ada di Pattaya, kita baru akan ke Bangkok itu tanggal 16. Jadi masih ada 2 hari lagi kita di Pattaya. Pattaya. Hari ini kita mau kemana, Maxwell? Hari ini mau ke 21 Stick, Terminal 21. Ya, kita mau ke Terminal 21 Pattaya, itu kayak mall gitu. Sebenarnya ada di Bangkok, tapi karena sekarang masih siang ya. Masih siang, jadi kita mau ke suatu tempat yang indoor biar nggak kepanasan gitu kan. Ya, ya udah pilihannya adalah mall gitu. Jadi kita ke Terminal 21 karena kemarin kita udah ke Central Pattaya. Aku pakai white top itu, celana pendek, dan Maxwell pakai baju yang simple. Baru dia beli kemarin di Central Pattaya, harganya berapa? 200 baht. Alias nggak nyampe 100.000. 90.000 kemarin aku hitung. Oke, okay, so ikutin perjalanan kita terus sampai hari ini selesai. Bye. Kita udah nyampe di mallnya. Kita sekarang lagi di Terminal 21. Jadi konsepnya tuh kayak bandara gitu guys. Ada menara Eiffel di tengah-tengah. Maxwell lagi lihat-lihat baju, celana yang kira-kira bisa dibelanjakan. Jadi kita nggak perlu ke benua lain guys, kita hanya perlu ke Terminal 21 dan kita sudah sampai di. Hai guys, jam 2 siang kita jalan kaki ke Central Marina Mall karena dekat dari Terminal 21. Tapi ini panas banget. And Maxwell didn't bring any glasses and any umbrella. Jadi kayak yaudah. Gila nih cu, ini lebih panas dari Surabaya cu. Dia sendiri yang minta. Parah gitu. Dia gak usah pakai payung katanya.
ya udah salah sendiri waktu protecting myself. Tapi ya daripada kita naik Grab car dan menghabiskan 60 baht, tapi bagus kita jalan kaki ya kan, sekalian kita menurunkan makanan yang sudah kita makan banyak banget tadi. Kita lagi ada di Pattaya Floating Market. Sebenarnya airnya agak-agak keruh ya, tapi orang Thailand itu bisa memanfaatkan supaya bisa jadi tempat wisata gitu. Walaupun airnya keruh seperti ini, tapi lihat ada kapal yang bisa dinaikin sama turisnya. Dan itu kita harus bayar 800 baht per orang kalau mau naik kapal itu. Tapi kalau misalkan mau masuk doang, kita bayar 200 baht. Kayak kita tadi berdua bayarnya 200 baht per orang. Kita beli 6 guys, 6 harganya 100 baht. Ada chicken, ada pork. Coba ya. Ini yang chicken. Si panas. Terus kita beli minumnya, Thai tea. Thai tea-nya ditarik-tarik ini guys. Seru sekali, gak tumpah-tumpah. Okay. Next kita beli roti guys. Ini ada 3 rasa, banana, mango, durian. Aku beli yang durian. Harganya 60 baht. Jadi kita emang hari ini konsepnya jajan terus. Terlalu dekat. Mundur lagi. Smells so good. Sana di mana? Ada temannya? Iya. Yeah. Hai guys, kita udah puas jalan-jalan di Pattaya Floating Market. Sekarang kita mau naik Grab ke outlet store. Yes, karena dia mau lihat barang-barang yang bisa dibelanjakan lagi again, walaupun dia hari ini udah beli sepatu. Tunjukkan. I'm a cop this night. Dan saya belum beli apa-apa untuk dibawa pulang. Jadi, we decided to go to outlet mall Pattaya. Kayak mall yang apa ya? Kayak Target di Amerika bentuknya. Yang budget mall gitu loh guys. Karena we think that biasanya ada hal-hal yang bisa dibeli yang kayak good deals gitu loh. And then juga I believe. I believe that our future as a young generation. Yeah, skip. Okay. Bye guys. Yeah, pineapple. Asam kayak cimori. Ya kan? Tapi ini buat usus. Ya cool. Kita review minuman dari Sevel guys. Ini Yakult versi Thailand. Drinking yogurt pineapple flavor. Rasanya nanas, enak banget. Dan satu lagi salted egg. Mari kita coba. Wow, kita motoran di Thailand guys. Ya, kita dari outlet mall. Kita mau ke Terminal 21 Pattaya lagi untuk makan siang karena itu benar-benar murah banget, jadi kayak puas. Dan kita belum cobain yang lain sih kemarin. Dan culture shocknya guys, di sini tuh nggak ada bayar parkir tuh, lihat masuk-masuk aja, keluar-keluar aja, nggak ada portal-portalnya. Tapi aman gitu loh, aman ya kan? Banget. Aman banget ya. Ini mah surga dunia parkir. Kita jalan-jalan di Thailand. Kita mau ke Terminal 1, 2, 1. Let's go! Ini kita sudah sampai di City Coffee Pattaya. Jadi di sini tuh kelihatan banget view-nya seluruh kota Pattaya. Tuh lihat guys. Yang tadi kita naik motor dari ujung sana ya, Andre ya? Iya. Kita dari ujung sana, terus kita naik ke atas ke City Viewpoint.
Nah di sini banyak banget orang-orang yang foto-foto guys, karena emang view-nya bagus banget. Jadi kalian bisa dapat yang bunga, kalian bisa dapat yang lautnya kayak gini, dan satu lagi city-nya di situ penuh gedung. Gimana bagus? Udah pernah nemu sih. Wah. Oh. Setelah ini kita mau kemana Andre? Mana lagi lo? Jalan-jalan kali. Kita setelah ini mau jalan-jalan dulu, habis itu oh ke Chomtien Beach. Ah, Chomtien. Chomtien Beach and then we go to night market lagi. Aku lupa namanya tapi di sekitaran Chomtien. Let's go. Ayo Andre challenge ngajak ngobrol bocil. Bis bocil. Dia enggak berani, guys. Enggak berani dia, guys. Качайте меня, качайте. Keren banget ya, di sebelah pantainya itu ada playground gitu buat anak kecil. Terus bawahnya kayak rumput buatan gitu lucu. Ini di Chomtien Beach ya, guys. Jadi ini bukan di Pattaya Beach, agak-agak ke bawah. Dan di sini tuh pasirnya lebih putih dibandingin yang di Pattaya. Hai guys, kita lagi di Wat Arun alias temple di Bangkok. Ini kalau nggak salah salah satu temple yang paling besar di Bangkok. Kalian bisa lihat, gede banget. Dan aku hari ini ngerent atau sewa baju Thailand, lengkap sama aksesoris dan hairdo-nya itu cuma 150 baht. Dan ditambah dengan sewa payung 50 baht. Jadi total 200 baht dan ini worth it banget karena no time limit, kalian bisa pakai sehari. Pada zaman dahulu itu ini tuh merupakan temple yang utama di Thailand. Tetapi pada selama 50 tahun. Tetapi pada baru-baru ini tuh temple-nya pindah ke seberang sungai. Nah, itu di sana temple barunya yang utama. Dan kalian tahu guys, ini dia ambil dari mengutip tour dari tour guide yang saya dengar nguping sendirian. Nah, jadi sebenarnya bukan temple yang utama, tapi masih banyak turis yang kedatang karena mungkin ya umurnya yang cukup lama dan sangat culture banget. Hi guys, now we're on the boat. We're going back to Icon Siam Mall. Kita baru saja dari Asiatic. Itu yang ada Birmalanya di situ. Itu namanya Asiatic. Yes, dan kita naik hop-hop gitu namanya apa kan? Chao Phraya. Hop on hop Chao Phraya. Oke, itu. Nama sungainya Chao Phraya. Dan ini sungainya panjang banget gitu ya. Berharap suatu saat nanti di Sungai Batanghari bisa begini ya. Karena sebenarnya warna sungainya gak jauh beda gitu sama yang di Jambi ya. Tapi benar-benar turisme di Thailand tuh bagus banget. Dia bisa memanfaatkan sebenarnya hal yang ya oke lah gitu. Jangan bilang kurang. Oke. Tapi dimanfaatkan dengan maksimal. Yes, gitu. Jadi luar biasa banget dan banyak banget turis di sini. Ya. Yeah. Oleh habis.